Teman Mas amnesia, jadi kemungkinan besar dia nggak inget Mas siapa. Oke, ih ini masif banget sih. Sip, sip. Biar Mas yang kaget aja, pas dia udah sadar. Udah, sip, sip. Ya, makasih, makasih infonya, Sus. Ya, udah, sana, sana. Shh, udah, saya ngatur, udah. Shh. Bre, sadar juga lu. Gue di mana? Bener ternyata. Lu inget gak presiden ke-20 di Ethiopia siapa? Nggak tahu gue. Oke, bener ternyata. Jadi gini, lu semalam ketabrak bus, pala lu bocor darahnya keluar 5 liter. Tapi nggak apa-apa, katanya lu udah sembuh, cuman lu jangan terlalu inget-inget dulu, takut efek ke kepala lu. Biar gue ingetin aja ke lu ya. Lu kemarin punya utang 5 juta sama gue, tapi nggak usah dipikirin dulu, asal lu inget dulu aja dah. Hah? Terus lu itu jomblo, cuman cewek gue yang namanya Amel, itu suka salah kirim chat, suka ngechat sayang, beb, gitu-gitulah. Tapi ngirimnya ke lu. Jadi kalau dia chat, udah langsung lu blok aja ya. Amel. Terus ini bukan tas lu ya, ini tas gua. Oke. Ada laptop, dompet, dompet ya. 1, 2, 3. 2 juta, sip. Terus ini, aduh berat banget sih kalau lu ingat-ingat. Jadi maaf mas, ada human error. Tadi itu hasil laporan pasien sebelah. Si masnya cuma memar aja di kepala, nggak amnesia. Maaf sekali lagi ya mas. Bre, Anda kena prank. Hahaha. Gimana? Goblok.